Jadi, ponselmu membutuhkan waktu semalaman untuk mengisi daya. Nyebelin kan? Seorang peneliti asal India yang keren telah membantumu. Dia menemukan cara super cepat untuk mengisi daya laptop dan ponselmu hanya dalam waktu 1 menit. Bayangin sebuah baterai terisi penuh saat kamu sedang menyikat gigi. Tidak hanya itu, kamu juga bisa mengisi daya mobil listrik hanya dalam waktu 10 menit. Anker Gupta, otak di balik penemuan ini, bersama dengan tim penelitinya di University of Colorado Boulder, menemukan cara untuk membuat partikel bermuatan bergerak sangat cepat melalui pori-pori kecil. Terobosan ini dapat mengarah pada penciptaan perangkat penyimpanan energi super efisien yang disebut superkapasitor. Tidak hanya dapat mengisi daya dengan sangat cepat, tetapi juga dapat bertahan lebih lama dari baterai biasa. Menurut para ahli, keajaibannya terletak pada pergerakan ion yang efisien. Samsung bersiap-siap untuk memperkenalkan pengubah permainan. Perkenalkan Bolly, robot rumah berbentuk bola keren yang dirancang untuk menenangkan hati para skeptis terberat sekalipun yang membutuhkan bantuan di rumah. Di masa lalu, Samsung menggoda kita dengan mengintip apa yang akan datang, memberikan petunjuk tentang Bolly pada tahun 2020. Tapi penantian itu akhirnya berakhir karena mereka telah berhasil menciptakan robot yang merupakan asisten rumah tangga yang serba bisa. Samsung menjanjikan bahwa kamu bisa mendapatkan teman Bolly-mu sendiri pada 2024. Belum ada rincian harga yang pasti, tapi mereka memberikan kita sedikit kelonggaran dengan membuat semua fitur Bolly bebas biaya berlangganan. Tapi Samsung tidak sendirian dalam upaya untuk mendapatkan tempat di ruang tamumu. LG juga tidak mau kalah. Mereka membanggakan robot pendamping mereka sendiri yang akan diluncurkan tahun 2025. Squad Solar City Car mungkin merupakan kendaraan paling keren di kota. Kendaraan inovatif ini adalah mobil bertenaga surya pertama di dunia yang dirancang untuk mobilitas perkotaan serta pinggiran kota. Ini adalah solusi sempurna untuk mengatasi emisi dan kemacetan di kota, baik untuk digunakan bersama teman atau berkeliling sendirian. Bayangin kemudahan sebuah moped yang dipadukan dengan semua kenyamanan dan keamanan sebuah mobil, itulah yang ditawarkan oleh Squad. Selain itu, ucapkan selamat tinggal pada sakit kepala akibat parkir, kemacetan, dan biaya kemacetan. Perjalanan ini adalah perubahan yang signifikan. Squad mengisi daya sendiri dengan menggunakan energi matahari, sehingga ramah lingkungan dan hemat biaya. Dengan desainnya yang ramping dan ukurannya yang ringkas, parkir menjadi sangat mudah, bahkan kamu bisa memasukkan 3 Squad ke dalam satu ruang parkir mobil biasa. Ditambah lagi dengan baterai yang dapat ditukar dan banyak ruang penyimpanan, mobil ini praktis dan menyenangkan. Aku yakin ada satu hal yang dilakukan tubuhmu yang pasti kamu anggap remeh, yaitu menjadi nomor 1. Aku berbicara tentang mekanisme yang kita miliki yang membantu kita mengetahui dengan tepat kapan waktunya menjadi nomor 1. Tapi bagi beberapa orang dengan cedera tulang belakang atau kondisi seperti multiple sclerosis, hubungan antara otak dan kandung kemih bisa menjadi sedikit kacau sehingga menyebabkan berbagai macam masalah. MediThink, sebuah perusahaan keren dari Korea Selatan, telah menghasilkan sebuah solusi yang pasti akan menyelamatkan harimu. Mereka telah menciptakan patch yang dapat dikenakan yang menggunakan teknologi inframerah dekat untuk mengintip ke dalam kandung kemihmu dan memberitahu kapan waktunya untuk pergi ke kamar kecil. Orang yang memakainya hanya akan mendapatkan pengingat melalui peringatan telepon. Cukup tempelkan patch, tempelkan di perut bagian bawah, dan biarkan keajaiban terjadi. Teknologi ini belum dirilis, tapi mereka melakukan yang terbaik untuk membuatnya masuk ke pasar secepat mungkin. Bersiaplah untuk merevolusi rutinitas kerja dari rumahmu dengan Empera dari Lifespan, keajaiban multitasking terbaik untuk semua trendsetter Silicon Valley di luar sana. Ucapkan selamat tinggal pada meja kerja yang membosankan dan sambutlah surga bertenaga pedal yang tidak hanya membuatmu tetap aktif, tetapi juga mengisi daya perangkat layaknya bos. Hanya dengan mengayuh sepeda selama 30 menit, dan bam, baterai ponselmu sudah terisi setengahnya.
Jika kamu ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh, kamu bahkan bisa mengisi daya laptop dengan bersepeda layaknya seorang profesional. Perangkat ini mungkin terlihat seperti kursi bar yang funky dengan pedal, tetapi ini adalah pengubah permainan untuk pengaturan kantor di rumahmu. Menurut CEO Lifespan, Jackie Wu, Empera adalah pilihan tepat bagi mereka yang bekerja dari rumah dan bosan terpaku di depan meja kerja sepanjang hari. Apa yang kamu rasakan saat melihat dirimu sekilas di cermin di pagi hari? Secara pribadi, aku biasanya merasa sedikit jengkel dan pasti membutuhkan kafein. Tapi sekarang, berkat cermin pintar BeMind dari perusahaan teknologi yang berbasis di Paris, Barakoda, nama yang cerdas ya, pengecekan di cermin di pagi hari bisa sangat membantu. Cermin ajaib ini dapat menganalisis ekspresi dan gerak tubuhmu untuk mengetahui bagaimana perasaanmu dan kemudian menawarkan beberapa pelatihan kesehatan mental yang dipersonalisasi untuk membuatmu tetap semangat di hari itu. Dengan bantuan AI dan pemrosesan bahasa alami, cermin ini dapat memberikan meditasi yang dipandu, terapi cahaya, serta afirmasi untuk meningkatkan suasana hati. Menurut para ahli Barakoda, teknologi baru ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup jutaan orang dengan memantau perubahan kesehatan yang tidak kentara. Bukan hanya itu, cermin ini bahkan bisa membantu memandumu menjalani rutinitas menyikat gigi di pagi hari dan menganalisis kebutuhan kulitmu. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah cermin ini menyiapkan secangkir kopi? Sayangnya belum, tapi mungkin ini akan menjadi peningkatan berikutnya. Perkenalkan Casto, kotak paket rumah pintar terbaik yang membawa kenyamanan langsung ke depan pintumu. Bayangin kamu memiliki penjaga pribadi yang melacak semua paket yang masuk dan keluar, serta memberitahumu saat dibutuhkan. Tidak perlu khawatir tentang input manual, Casto dapat dibuka hanya dengan memindai nomor pelacakan paket berkat pemeriksaan waktu nyata dengan lebih dari 500 API kurir. Kamu dapat dengan mudah memberikan akses kepada keluarga dan teman melalui aplikasi seluler, menggunakan kode QR unik untuk satu kali kunjungan atau kunjungan berulang. Selain itu, yakinlah bahwa ponselmu akan segera memberitahumu tentang setiap pengiriman. Berjalan-jalan santai adalah cara yang luar biasa untuk berolahraga, tapi yuk kita akui, terkadang tidak semudah kedengarannya. Entah karena usia yang sudah tua, sedang berjuang melawan penyakit, atau hanya merasa sedikit lemah pada otot, berjalan kaki bisa menjadi tantangan tersendiri. Cobalah WIM, gagasan para ahli robotika Korea Selatan. Gadget kecil yang bagus ini diikatkan di pinggang dan kakimu, memberimu tambahan energi sebesar 20% saat kamu berjalan. Ini berarti kamu dapat berjalan lebih jauh dan tidak akan merasa lelah di akhir perjalanan. Teknologi AI di dalamnya menganalisis caramu berjalan dan bahkan memprediksi langkahmu selanjutnya, menjadi lebih pintar dengan setiap langkah yang kamu ambil. Selain itu, WIM bukan hanya untuk atlet hardcore atau orang-orang dengan kebutuhan medis, ini untuk siapa saja yang hanya ingin menyemarakan kegiatan jalan kaki mereka sehari-hari. Seluruh Shaebang ini memiliki berat hanya 1,5 kg dan dapat dilipat menjadi paket kecil yang ringkas yang dapat kamu masukkan ke dalam tas. Jika kamu ingin bertualang, WIM memiliki mode latihan yang meniru berjalan di dalam air sehingga otot-ototmu benar-benar terlatih. Udah lama sekali sejak terakhir kali kita melihat keyboard fisik pada ponsel karena layar sentuh mengambil alih industri ini. Tapi tunggu dulu, Klix Technology telah menemukan solusi brilian untuk para penggemar BlackBerry yang rindu. Casing iPhone yang keren ini membawa kembali nuansa keyboard klasik berkat sebuah tim yang terdiri dari mantan karyawan BlackBerry, Apple, dan Google. Memang mungkin agak mahal seharga hampir $140 dan sedikit besar. Tapi siapa yang peduli sih kalau kamu bisa mengetik dengan cepat seperti mengetik di tahun 2000-an? Tidak semua chapstick itu sama. Lip Cure Beam mungkin terlihat seperti itu, tetapi ini adalah alat kecantikan terbaik. Alat keren ini melakukan semuanya, mulai dari mendiagnosis bibir hingga memberikan TLC yang dibutuhkan, dan bahkan menambahkan kilau warna dengan riasan.
Tutup lip cure beam yang ramping memiliki sensor khusus yang menganalisis tingkat kelembapan bibir dalam sekejap. Setelah kamu membuka tutupnya, kamu akan mendapatkan alat rias yang praktis di ujung jarimu. Dengan sekali usap, kamu akan mendapatkan bibir yang indah dalam waktu singkat. Dibuat dengan beberapa bahan mewah yang responsif terhadap cahaya, alat yang bagus ini bekerja secara ajaib dengan meningkatkan pertahanan alami bibirmu.